saya Yatini, saya Ketua Inspire Indonesia. Inspire Indonesia adalah Intercontinental Network Social Protection Right, tapi dalam bahasa Indonesianya menjadi Yayasan Perlindungan Sosial Indonesia. Di Inspire itu anggotanya adalah KSBSI, ada JBM, ada Koalisi Perempuan, ada BPJS World, ada Sebumi, ada Relawan Kesehatan, ada kelompok disabilitas, kelompok migran, dan ada Flower Aceh, dan juga ada LIPS atau lembaga perburuhan penelitian sedani. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama masyarakat rentan, ada keadilan terhadap mereka. Karena selama ini perlindungan sosial itu hanya dirasakan pada kelompok-kelompok menengah ke atas. Dan kelompok rentan justru termarginalkan, sulit untuk mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial. Ini adalah ASEAN Forum, ASEAN People Forum yang ke-43. Dan Indonesia sebagai keketuaan ASEAN Summit, perkumpulan masyarakat sipil juga ada di Indonesia sebagai tuan rumahnya. Nah, Inspire dalam hal ini terdiri dari 14 organisasi di bawah Inspire, membawa tema tentang perlindungan sosial pada kebencanaan. Kenapa kita bicara seperti itu? Karena pada masa pandemi, Indonesia maupun masyarakat global itu mengalami kerugian dan dampak yang sangat kuat, tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada ekonomi, dan itu tidak disiapkan oleh pemerintah. Semua mengalami gagap, dan kita Inspire Indonesia bagaimana mempersiapkan bahwa kesadaran masyarakat sipil di Indonesia maupun di ASEAN bisa mempersiapkan itu ketika ada bencana-bencana lain. Karena di Asia itu lebih rentan terhadap bencana, lebih tinggi kerentanannya terhadap bencana. Makanya kita mencoba mempersiapkan bagaimana skema perlindungan sosial yang adil dan tidak gagap ketika terjadi bencana. Kita lebih memperkuat bagaimana tingkat kerentanan dan korban kemiskinan itu bisa diperkecil. Makanya hari ini kita juga minta dukungan kepada masyarakat sipil untuk menuliskan harapan mereka, dan itu akan kita sampaikan kepada pemerintah Indonesia dalam rangka menyongsong Indonesia Emas. Jadi pesan yang kita sampaikan kepada pemerintah dalam rangka menyongsong Indonesia Emas. Yang selama ini jaminan sosial, tapi perlindungan sosial itu sangat luas sekali. Dan terutama ketika menghadapi kebencanaan, masyarakat sipil itu sudah paham dulu bagaimana mereka harus bertindak, terutama teman-teman disabilitas, teman-teman kelompok perempuan, teman-teman pekerja, buruh, itu bagaimana mereka bisa memitigasi dirinya sendiri dan juga bisa menyuarakan pada momen ini bahwa mereka punya hak untuk perkuatan jaminan sosial lebih baik kepada mereka, dan mereka tidak dikorbankan.